teman-teman mengalami masalah di lambung, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun jua. Kali ini kita tetap berbagi informasi atau edukasi mengenai obat-obatan. Obat yang kita bahas kali ini secara sederhana yaitu obat Dexanta, tablet kunyah. Obat ini bisa teman-teman tebus di apotik. Cukup murah harga obat ini yaitu Rp2.712 per 10 tablet. Sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak lama-lama lagi, check it out. Kandungan atau komposisi tiap tablet Dexanta mengandung aluminium hidroksid 200 mg, magnesium hidroksid 200 mg, dan simetikon 50 mg. Manfaat daripada obat ini mengurangi gejala-gejala kelebihan asam lambung, mengobati radang lambung atau gastritis, mengobati luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung atau disebut juga dengan tukak lambung, mengobati luka terbuka yang timbul di dinding usus 12 jari atau tukak usus 12 jari dengan gejala seperti mual, nyeri lambung, nyeri ulu hati, kembung, perasaan penuh pada lambung. Dosis daripada obat ini, dewasa 1-2 tablet, 3-4 kali dalam sehari. Dan dosis untuk anak-anak 6-12 tahun, 0,5-1 tablet, 3-4 kali dalam sehari. Cara pemakaian, tablet dikunyah 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Efek samping daripada Dexanta ini, konstipasi, diare, obstruksur, intestinal, atau dosis tinggi. Jadi, itu info daripada obat Dexanta tablet kunyah. Selain daripada mengkonsumsi obat ini, sebaiknya teman-teman itu jaga pola makan yang tertib dan hindari makan-makan pemicu dapat mengganggu lambung. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang obat ini atau pernah mengkonsumsi obat ini, silakan komen di bawah. Tetap jaga kesehatan. Thank you for watching. Wassalam.